dari coach Saitapi ini harus benar-benar sempurna ya. Tim tuan rumah justru akan menjadi titik sentral bagaimana Sriwijaya FC akan mencetak gol. Dan tentunya kita tahu peran seorang Budi Sudarsono yang diharapkan mampu melakukan tusukan-tusukan dari sektor sayap, tentunya memberikan umpan kepada salah satu pemain tersenior di ISL. Semua umpan terobosan yang begitu baik tadi dari Rahmat Rifai kepada John Takmor, namun masih ada Shaksimi. Ya, cukup baik dari fast break anak-anak Persitara. Kita lihat satu kondisi yang diberikan oleh Rifai kepada John Takmor sangat membahayakan tentunya apabila dari Simi tidak cepat membuang bola. Clearance tadi oleh Zahrahan. Dibuang tadi oleh Murah Trisnajaya. Kini Budi Sudarsono nampaknya terlebih dahulu berada dalam posisi offside Muhammad Nasuha. Ya, kita melihat bagaimana peran Budi cukup sentral. Mendapat Amarzuki. Ada Prince Kabir tadi terjatuh sedikit. Dan tentunya apabila kondisi seperti pada saat mereka bermain melawan Persita yang sedikit melihat sehingga kita melihat peluang demi peluang selalu hilang dan praktis tertutup peluang bagi Sriwijaya untuk mencetak gol dari sebuah skema yang seharusnya bisa menjadi gol. Inilah sosok dari kita saksikan sebuah skill dari seorang John Takmor. Prince Kabir Belo. Pola dan bermain safety, ini dua pola yang berbeda. Nah, akhirnya wasit Jumat Jakarta Utara.